Assalamualaikum, halo sobat Honda semua. Kembali lagi nih di Honda Smart Podcast ya. Jadi kembali lagi bersama saya Rendika Indra sebagai host magang di Honda Smart Podcast ya. Untuk episode kali ini sangat menarik ya, Bapak Ibu semua sales consultant di seluruh Indonesia ya. Jadi kita akan mengundang bintang tamu yang kemarin sudah berhasil menjuarai event terbesar dari Honda ya setiap tahunnya, yaitu adalah 3S dan IDT Contest. Nah, kali ini kita akan membahas salesnya saja. Jadi ini adalah pemenang dari sales contest untuk regional outlet Java ya. Sebelumnya ya, perlu diketahui bahwa event sales contest ini merupakan ajang tahunan ya yang diadakan oleh Honda. Jadi ajang ini mengumpulkan perwakilan dari semua dealer ya Honda di Indonesia. Jadi setiap dealer ini mengirimkan 2 ya maksimal dari masing-masing dealernya untuk dilombakan atau untuk dikompetisikan di ajang sales contest ini. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya kemarin ya. Jadi memang kita sudah dapat pemenangnya, juara satunya, dan ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang tahun-tahun sebelumnya ini juara satunya biasanya didominasi oleh laki-laki. Tapi hari ini atau bulan ini, tahun ini ya, itu dimenangkan oleh seorang wanita yang tangguh ya. Ada yang penasaran siapa yang akan kita undang ya? Kita langsung saja ya sambut untuk bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Mbak Nuri. Mbak Nuri, gimana perasaannya? Kemarin sudah dinobatkan menjadi juara satu untuk sales contest regional Honda Outlet Java. Aduh, nggak di luar ekspektasi yang pastinya ya. Saya pun gimana ya mikirnya, nggak nyangka gitu kalau dibilang ya double surprise lah ya kan dari Tuhan gitu, karena double surprise double, bukan surprise lagi double gitu kan, karena benar-benar nggak nyangka aja gitu. Karena tahu sendiri kan gimana, sampai yang pas diumumin juara 3 si kini juara 2 ini, saya sampai yang kayak minta maaf nih sama IDT, Pak maaf ya Pak, saya nggak bisa masuk, nggak bisa Pak maaf gitu. Aduh, oh gitu. Jadi kemarin takutnya malah nggak dipanggil ya buat naik podium ya. Iya, karena tapi begitu diumumin kan juara satu, mana ini kan tuh, kata udah gitu kan. Oh gitu. Udah nggak kerasa lagi nih. Emang kenapa gitu kok sih, sampai nggak punya ekspektasi bisa juara satu gitu? Emang target dari rumah atau target dari dealernya gimana sih? Cuman 3 besar aja atau gimana? Kalau untuk target, ya kita berharapnya masuk 3 besar sih. Karena gini loh Mas, semua yang pergi itu kan dia hebat-hebat ya gitu. Mobil bilang, sales contestnya hebat-hebat. Pasti kan yang terbaik yang dikirim dari dealernya gitu kan. Jadi kayak yang udahlah masuk 3 besar ya alhamdulillah gitu. Karena kan yang tahun lalu itu kalau nggak salah rank 4. Jadi ya udahlah juara 3 juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kan banyak yang hebat-hebat sih, jadi ya apa gitu. Kalau harapannya sih pastilah semua orang tuh pengennya juara ya gitu kan, juara satu yang terbaik gitu. Cuman kami mah yang 3 aja juga gak apa-apa gitu. Taunya juara satu ya, jadi double bonus ya, double surprise ya. Mbak Nuri, kalau boleh tahu, kita kenalan dulu nih. Mbak Nuri, kalau boleh tahu, di Honda IDK 2 dari tahun berapa atau sudah berapa lama nih Mbak Nuri? Kalau Nuri sendiri dari tahun 2017. Nah, untuk kontes sendiri Mbak Nuri, kira-kira ini kontes yang keberapa bisa jadi juara satu? Coba deh tebak, ini kontes yang keberapa? Saya juga malu sebenarnya. Keberapa ya? Kedua mungkin? Atau berapa? Enggak? Pokoknya udah berkali-kali itu. Kalau nggak salah ya, saya ingatnya pergi kontes tuh udah sama ini yang keempat kali. Wah. Empat kali, bayangkan empat. Empat kali, jadi udah ini ya, udah berulang-ulang ya buat nyoba gitu ya. Dan akhirnya keempat ini bisa naik ke podium. Atau sebelumnya yang 3 sebelumnya sudah naik podium, Mbak Nuri belum? Belum, makanya itulah di awalnya saya bilang emang benar-benar aduh udah luar ekspektasi. Oh gitu. Surprise nih Tuhan gitu. Waduh, jadi 4 kali datang ke Cikarang ya untuk Honda Outlet Java ya regional kontesnya. Dan tahun keempat ini atau percobaan keempat ini
langsung jadi juara satu. Waduh, iya, hebat banget. Ini salah satu contoh ya, teman-teman. Jadi yang kemarin mungkin baru sekali dua kali ya, terus ngerasa ah besok nggak mau lagi, jangan ya. Karena ini adalah salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Mbak Nuri, pantang menyerah ya sebagai sales consultant, pantang menyerah, mau coba terus ya, dan akhirnya kebayar hasilnya ya. Jadi memang tiada usaha yang mengkhianati hasil, benar ya? Jadi 4 kali coba-coba terus, akhirnya tahun ini rezekinya bisa juara satu. Tepuk tangan ya. Jadi teman-teman boleh contoh ya, ini Mbak Nuri seorang wanita tangguh, wanita yang pantang menyerah ya, mau mencoba berkali-kali untuk bisa menjadi juara ya. Nah, Mbak Nuri, kita bahas terkait dengan persiapannya ya. Ini kan udah 4 kali, mungkin ada nggak sih evaluasi atau persiapan yang lebih matang gitu yang dilakukan di tahun ini khususnya? Kira-kira ada persiapan khusus nggak ya buat kontes tahun ini? Persiapan khusus gimana ya? Sebenarnya hampir sama dengan tahun lalu. Cuman kita ya jujurnya kemarin itu latihan atau belajarnya itu cuman H-7 nih, H-1 nih. Kenapa? Karena dari awal juga Nuri tanya, Pak, ini kontesnya tanggal berapa ini? Ini bulan sekian, tanggal sekian. Terus dia bilang, Pak, izin ya Pak, kalau bulan ini saya fokusnya capai target dulu, boleh ya? Gitu. Karena gimana pun kan kita namanya sales kan harus capai target dulu, jualan dulu kan. Betul. Gitu. Nah, selesai nih bulan, baru kita fokus nih dari awal bulan, baru sampai ke itu seminggu doang. Nah, kalau seminggu itu kita latihannya paling lebih sering ngerjain soal-soal, habis itu ngebahas bahan materi, atau yang tahun lalu itu soal-soal written kita bahas gitu kan, itu kita bahas, ngerjain OAS. Sama ini sih paling kita role play. Nah, cuman H-2 kita role play-nya itu disaksikan oleh manajer dealer masing-masing sama GM kita. Gitu. Jadi di awal udah deg-degan itu udah lebih terasa. Final preparation-nya berarti disaksikan oleh manajer ya, sampai ke apa namanya orang-orang tertinggi di dealer ini menyaksikan ya persiapan dari Mbak Nuri ya. Nah, tapi gini Mbak Nuri ya, kalau kita bahas terkait dengan kontes ini kan nggak melulu terkait dengan product knowledge ya, terkait dengan kita menguasai materi dan lain sebagainya ya. Karena memang yang ada pada kontes terutama di praktikal itu kadang kan yang mengubah segalanya itu faktor terbesarnya adalah mental, benar nggak? Jadi kadang kita sudah pinter nih ya, sudah menguasai dari dealer ya, sudah yakin kita udah, wah kita juara lah gitu kan, dari dulu udah yakin banget, ternyata pas sampai di praktikalnya down gitu. Nah itu banyak sebenarnya Mbak Nuri ya, dari dulu saya ngeliat teman-teman waktu jadi kompetitor ya, jadi saingan saya waktu kontes atau kemarin saya jadi konsumen, itu banyak kok sales-sales yang saya rasa sebenarnya sales bisa gitu, tapi pas dia praktikal karena down, mentalnya nggak bisa dikontrol, akhirnya buyar. Nah, gimana Mbak Nuri untuk bisa mengatasi itu semua? Ini buat teman-teman yang mungkin nantinya akan mengikuti kontes juga. Gimana ya? Yang pasti karena Nuri juga udah 4 kali juga kan, jadi kayak yang aduh harus bisa nih, tanami di diri sendiri gitu kan, aduh harus bisa nih, masa iya 4 kali nggak bisa gitu kan. Abis itu juga kan nih pada saat awal mas, sebenarnya dari awal nih pas mau turun nih dipanggil set gitu kan, supaya ngilangin nervousnya, tau nggak, saya salamin nih sales-sales Cihles Cikarang, saya salamin, suhu, mohon doa ya. Abis itu pas di bawah nih ketemu salah satu juri nih, dibilang gini, ayo buruan, saya penasaran nih lihat IDK Group, dibilang begitu. Waduh, saya langsung, aduh harus bisa nih, kalau enggak kan nanti enggak enak nih sama trainer, gitu sih. Tapi jangan lupa berdoa juga sih yang pastinya. Berdoa, pasti ya berdoa. Jadi memang sharing. Jangan lupa berdoa ya. Iyalah berdoa. Betul. Karena kalau buat Remy sendiri, sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang memudahkan semuanya. Bes. Ya kan. Nah, Mbak Nuri, ini kita langsung aja ke apa ya, review ya terkait dengan sales contest kemarin, terutama saat praktikal ya. Jadi boleh ya kita coba. Reka ulang yang baik-baik nih. Jadi kita coba yang kedua kali nih. Iya, coba kita buat kontes yang kedua kali. Jadi kita coba reka ulang. Kita role play mungkin ya Mbak Nuri ya. Kita role play di mana saya sebagai konsumen dan Mbak Nuri sebagai sales consultant. Jadi memang kita coba reka ulang
praktikal kemarin, gimana jalannya praktikal, biar teman-teman mungkin yang kemarin ikut dan yang tahun depan akan ikut bisa jadi masukan dan pelajaran ya, gitu ya. Boleh Mbak Nuri ya, kita coba untuk ulang ya. Kira-kira masih ingat nggak nih apa yang dilakuin kemarin? Insyaallah, insyaallah. Ingat-ingat ya. Kalau kira-kira lupa, agak-agak diiniin lah. Agak-agak diingetin gitu. Oke, okay. Ya nggak apa-apa, santai aja. Karena memang ya udah ada buktinya kok juara satu gitu. Dan ya siapa yang meragukan gitu ya. Oke, okay, kita mulai ya Mbak Nuri ya. Kita roleplay praktikal kemarin. Jadi memang, nih saya coba bantu ini ya, ingat-ingat ya. Jadi praktikal kemarin itu memang yang pertama Mbak Nuri sudah disiapkan di ruang satu ruang untuk bisa mempelajari apa yang memang Mbak Nuri akan bawa dan sampaikan ya. Jadi dikasih approach book, bener ya. Jadi Mbak Nuri dikasih approach book, ditaruh di satu ruangan untuk bisa mempelajari ya apa yang ada di approach book itu ya. Bener ya. Nah nantinya Mbak Nuri sudah diberikan waktu untuk mempelajari, Mbak Nuri akan diantarkan ke ruangan partikel, bener ya. Nah di ruangan partikel Mbak Nuri akan memperkenalkan diri ya. Nah ini boleh nggak Mbak Nuri, saya sebagai MC misalnya, jadi kita sambut ya Mbak Nuri dari Honda IDK 2, silakan memperkenalkan diri ke hadapan dewan juri. Nah boleh, silakan Mbak Nuri. Halo, selamat siang Pak. Nama saya Nuri, perwakilan sales counter dari Honda IDK 2. Saya bergabung di Honda IDK 2 sejak tahun 2017. Nah, ada nih pertanyaan permasalahan ya, moto kalau nggak salah kan. Nah, di situ Nuri, apa yang moto apa sih? Nuri pikir kayak gitu. Jadi Nuri jawabnya, kirain Nuri motonya sebagai sales itu apa gitu. Jadi Nuri jawabnya, kalau moto saya sebagai sales, saya harus jualan Pak, jualan banyak. Namanya sales juga saya menjual Pak, dibilang gitu ya. Kalau nggak jualan juga saya nggak bisa pergi ke sini kan. Gitu. Benar ya, benar-benar. Gitu. Oke, tepuk tangan ya. Jadi benar ya untuk apa sesi pertama ini memang perkenalan dan menyampaikan moto atau apa motivasi ya yang apa namanya disampaikan pada dewan juri. Ya benar sekali. Jadi kita lanjut ke sesi kedua Mbak Nuri ya. Jadi sesi kedua itu konsumen ini diceritakan ya atau kondisinya dia sudah menyukai Honda Accord karena dia sudah datang ke pameran dia sebelumnya dan bertemu di pameran dengan Mbak Nuri gitu ya. Nah di sesi kedua ini memang sesi approaching. Nah boleh dimulai untuk sesi keduanya Mbak Nuri untuk sesi approachingnya. Jadi saya datang nih ke pameran, tuk tuk tuk, terus saya nyamperin Mbak Nuri. Iya, kayak kuda ya. Halo, selamat siang Pak, selamat datang di Honda. Perkenalkan dengan saya Nuri. Maaf, dengan Pak siapa Pak? Saya Randy, Bu Nuri. Oh Pak Randy, Pak Randy kesini sendiri aja. Sendiri Bu Nuri. Ayo Pak, ada yang bisa Nuri bantu? Rencana mau beli mobil untuk siapa nih? Oh saya mau beli mobil buat saya sendiri. Oh buat sendiri. Kalau boleh tahu nih Pak Randy aktivitasnya apa? Saya biasanya buat nengok cabang sih sama ngurus bisnis di luar kota juga. Keren ya Pak Randy ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya pakai mobil apa nih Pak Randy? Saya pakai Camry 2018. Oh Camry, oh sedan ya Pak ya. Iya Pak, ini ada rencana mau tukar atau tambah nih Pak rencananya? Saya rencananya ganti. Oh ganti, emang kenapa tuh Pak dengan Camry-nya? Efek sekedar Camry itu apa Pak emangnya? Gitu. Oh nggak apa-apa sih Mbak, cukup nyaman sih Camry-nya. Oh gitu. Jadi Pak kalau untuk sedan kita kan Bapak nih udah pernah lihat-lihat nih kan di pameran sebelumnya gitu kan Accord. Nah cuman kebetulan ini kan kita lagi display-nya CR-V. Pak kalau saya jelasin Accord-nya by katalog boleh Pak izin? Oh boleh, wah oke 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 oke. Mantap banget. Jadi ini jawaban yang sangat atau approaching yang sangat bagus ya dari Mbak Nuri ya. Jadi memang Mbak Nuri ini sangat pelan-pelan ya, terus sangat lembut. Aduh, kalau saya jadi konsumen ya udah nih Mbak, kita duduk, ayo kita bahas harganya berapa. Jadi memang wah luar biasa ya sales profesional dari IDK 2 ini ya. Jadi ini kita review sedikit ya. Jadi benar sekali tadi yang dilakukan Mbak Nuri untuk sesi approaching ini. Jadi memang Mbak Nuri ini menerapkan ya metode buyer ya. Kalau misalnya memang teman-teman semua khususnya sales Honda ya, kan memang sudah diajarkan atau diberitahu dari IDT ya untuk
metode approaching itu kita ada metode buyer namanya ya. Jadi kayak tadi yang Menuri sampaikan ya, beli mobil buat siapa Pak gitu ya, terus untuk digunakan aktivitas apa, sebelumnya pakai mobil apa ya, rencana ganti atau tambah dan lain sebagainya. Nah itu bisa Bapak Ibu gunakan sebenarnya ya, bukan hanya pada saat kontes tapi pada saat pekerjaan sehari-hari ya. Nah ini salah satu contoh yang bagus Bapak Ibu ya. Jadi memang kita di sini hanya mengulang ya sebenarnya, atau kita hanya memperlihatkan aktivitas kita sehari-hari selama bekerja di dealer masing-masing ya, dan ini kita praktekkan pada saat praktikal tes ya. Ya hebat banget Menuri, jadi memang pantas ya buat jadi juara karena approaching-nya begitu bagus ya, pendekatannya begitu bagus, gali kebutuhannya begitu bagus ya gitu. Nah kita lanjut Menuri, saya dengar Honda Accord ini sudah menggunakan teknologi hybrid, memang benar lebih irit? Benar sekali Pak, jadi kita sekarang udah pakai teknologi hybrid, jadi jauh lebih irit, yang dimana motor listrik kita ini bekerja lebih dominan pada saat start awal ataupun kecepatan rendah gitu Pak, jadi udah pasti dijamin lebih irit. Nah Lisa, pada saat itu nih saya kan ajak duduk nih kan gitu, Pak boleh Pak silakan duduk. Nah di approach booknya itu kebetulan ada media, nah dari media ini juga sudah mengatakan bahwasanya ini Accord lebih irit yang sekarang, bisa dapat sekian kilometer gini-gini, itu Nuri jelasin pada saat itu, itu sih kurang lebih mantap. Jadi kita review ya Bapak Ibu semua, jadi ini merupakan jawaban yang tepat sekali ya, karena memang tadi Mbak Nuri sampaikan bahwa Mbak Nuri menyampaikan ya adanya approach book yang di dalam itu ada isi terkait dengan review media ya. Nah review media ini menjelaskan terkait dengan konsumsi bahan bakar dari Honda Accord yang bisa irit ya, jadi mobil premium ya, sedan premium itu bisa setara dengan LCGC mungkin ya, karena LCGC bisa 22 km per liter sekian ya gitu ya. Nah ini bagus banget ya Bapak Ibu ya, jadi ini juga bisa Bapak Ibu semua untuk sales consultant dimanapun teman-teman ini tinggal ya, ini bisa diterapkan bukan hanya di praktikal tapi juga pada saat pekerjaan sehari-hari ya. Jadi memang penting juga nih Bapak Ibu buat bisa simpan file-file ya, atau link-link yang positif ya, misalnya link YouTube review ya, itu bisa disimpan. Jadi nanti kalau misalnya memang ada komparasi-komparasi atau keberatan-keberatan pelanggan yang disampaikan, ini bisa disampaikan nih, Pak ini ada loh Pak yang review gitu ya dari media otomotif ya. Jadi Bapak Ibu ini bisa menyampaikan satu evidence kepada konsumen ya, bahwa memang ini bukan saya mengatakan saja loh Pak, tapi ada pihak ketiga atau pihak eksternal yang memang dia nge-review gitu ya. Jadi bagus banget Mbak Nuri ya, jadi memanfaatkan adanya approach book ya. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran buat Bapak Ibu semua yang mungkin tahun depan akan mungkin itu kontes. Approach book itu bukan hanya aksesoris ya, approach book itu bukan hanya pelengkap aja, tapi approach book itu bisa digunakan ya, dan bisa disampaikan kepada konsumen pada saat practical test ya. Jadi dibaca baik-baik pada saat di ruang buffer itu ya, jadi itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya, jadi biar tahu isi dari prospeknya ada apa aja gitu ya. Nah oke Mbak Nuri, kita ke sesi selanjutnya. Nah sesi selanjutnya ini konsumen ini akan bertanya nih Mbak Nuri ya, jadi saya akan bertanya Mbak Nuri, untuk perawatan baterai hybrid sendiri bagaimana Mbak? Jadi kalau untuk perawatan baterai hybrid itu nggak perlu perawatan khusus Pak, Bapak cukup melakukan perawatan berkala, servis berkala 6 bulan sekali atau per 10.000 km, lalu Bapak berkendara minimal 30 menit per 3 bulan sekali, terus kemudian Bapak kalau bisa jangan parkir di terik matahari yang terlalu lama Pak. Terus yang satu lagi nih Pak yang paling penting, kita baterai hybrid kita itu punya garansi 8 tahun atau 160.000 km loh Pak, jadi Bapak nggak usah khawatir soal itu gitu. Siap, saya jadi beli Mbak Nuri, karena hybridnya ini sangat oke sekali dan garansinya lama ya, 8 tahun atau 160.000 km. Oke, reviewnya adalah yang disampaikan Mbak Nuri sudah bagus banget ya. Jadi sudah menjelaskan semua terkait tadi keberatan dari konsumen terkait perawatannya atau pertanyaan terkait perawatan baterai hybrid. Jadi mudah banget ya, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nuri, dan Mbak Nuri juga tadi menyampaikan satu poin lagi yang coba untuk menenangkan konsumen terkait dengan garansi. Nah ini juga penting ya, dan garansinya ini tadi syaratnya memang harus ya mengikuti tiga hal yang tadi sudah disampaikan Mbak Nuri sendiri. Jadi garansinya ini biar nggak gugur,
ya harus servis secara rutin, harus berkendara minimal 30 menit dalam 3 bulan ya, dan juga tidak diparkir di bawah terik matahari dalam jangka waktu yang lama. Nah ini terlalu lama. Tadi sudah disampaikan Mbak Nulis barusan ya, jadi bagus banget ya, dan juga disampaikan tadi garansi. Nah ini poinnya udah dapat semua nih ya, jadi gitu aja ya yang dijelaskan kepada konsumen ya, dan ini bisa dipraktekkan juga kepada teman-teman sales consultant ya, untuk menjelaskan secara detail dan juga tadi menenangkan dengan cara kita punya garansi gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini terkait dengan Honda Connect ya. Jadi ada pertanyaan kepada sales, Mbak Nuri, saya penasaran dengan Honda Connect gitu ya. Fiturnya banyak. Nah, kegunaannya apa saja, Mbak Nuri? Jadi begini Pak, kalau Honda Connect itu adalah aplikasi yang membantu Bapak mengontrol mobil dengan handphone, dari handphone gitu. Jadi kalau untuk fitur Honda Connect itu ada 3 Pak, ada convenience, safety, and security. Nah di convenience, di kenyamanan ini ada remote vehicle control, terus juga kita bisa ngecek service story kita, terus juga my car status. Lalu kalau untuk di safety itu kita ada bisa juga emergency call. Terus kalau misalnya kita mau, misalnya di mobil ketabrak nih kan, keluar airbag, itu nanti muncul notifikasi di kita juga. Terus ada speed alert juga. Nah kalau untuk di security, ada security alarm detection, juga ada find my car gitu Pak. Jadi memudahkan Bapak untuk mengontrol mobil Bapak dari handphone nih gitu. Terus sih kurang lebih hebat. Jadi lengkap ya. Jadi memang kalau ditanya kegunaannya apa, banyak ya. Jadi ada 3 hal yang disampaikan tadi, benar ya, ada fitur seperti fitur kenyamanan, fitur keselamatan, dan juga fitur keamanan. Dan tadi sudah disebutin semua. Betul, tadi sudah disebutin semua oleh Mbak Nuri, dan ini merupakan salah satu contoh juga ya, bahwa Mbak Nuri ini bukan hanya mengerti ya, tapi saya rasa sudah lebih daripada mengerti, kan tadi jelasinnya tuh luas banget ya. Terus kayak bukan hafal, tapi memang kayak sudah pernah berapa kali handle gitu ya. Mbak Nuri sudah sering jualan CRV Accord ya, yang baru ya? Ya sudah, karena kan kita kalau misalnya sebelum delivery juga kan kita harus bantu customer untuk connect-kan Honda Connect-nya kan. Betul. Kalau nggak salah tuh H-1 tuh wajib kita harus connect. Nah, begitu udah di-connect-in kita juga harus ngetes nih gitu. Makanya itu dia. Tidaknya harus benar-benar paham gitu, IDT pun memang masih kan, paham kan, bisa kan gitu-gitu. Nah ini dia ya teman-teman ya, ini yang ngomong Mbak Nuri ya, jadi ayo jualan CRV Accord juga ya, jadi biar ilmunya kepake nih ya, biar bisa kepake ke konsumen, biar bisa jelasin. Dan tadi juga Mbak Nuri sampaikan ada tanggung jawab ya, jadi pas jual CRV atau Accord Hybrid ya dengan fitur Honda Connect ini, ada tanggung jawab buat bisa didaftarin ya, biar bisa konsumen ini pakai ya aplikasinya ya, jadi konsumen bisa tahu benefit apa dari Honda Connect tersebut ya. Nah tepuk tangan ya buat Mbak Nuri terkait dengan Honda Connect ini, good ya, bagus banget jawaban yang diberikan. Nah kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya terkait dengan perbandingan Honda, perbandingan mesin hybrid dengan mesin listrik ya. Ya di sini pertanyaannya adalah, emang benar ya mobil hybrid ini lebih unggul dibandingkan dengan mobil listrik di Indonesia saat ini? Nah jawaban Mbak Nuri gimana? Saat itu kalau nggak salah, pasti Pak, pasti lebih unggul. Kenapa bilang? Karena kalau sebenarnya kalau kita pikir-pikir, jarak tempuh yang ditempuh oleh mobil hybrid ini lebih jauh dibanding dengan mobil yang listrik. Terus yang kedua, kita itu nggak perlu repot, nggak perlu khawatir ketika dalam perjalanan jauh, apa harusnya kita kalau misalnya mobil listrik ini kan kita ngecas harus ke SPKLU, sementara kan kalau di Indonesia ini kan kurang nih kan untuk infrastruktur. Nah kalau hybrid kan nggak perlu, sementara kalau misalnya hybrid kan SPBU tuh banyak kan di mana-mana gitu. Terus yang ketiga juga, apalagi kan sekarang Indonesia juga kan resale value-nya Pak, kalau mobil hybrid ini lebih bagus dibandingkan dengan mobil listrik gitu. Semua poinnya terjawab, hebat banget teman-teman Mbak Nuri. Jadi benar ya teman-teman ya, disampaikan oleh Mbak Nuri. Ini diinget ya buat teman-teman yang nonton ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, masih bingung nih antara mobil hybrid atau listrik. Nah ini jawabannya tadi sudah disampaikan semua ya, mulai dari jarak tempuh ya, mobil hybrid ini lebih jauh dibandingkan dengan mobil listrik, lalu juga fasilitas ya untuk pengisian bahan bakar ya atau charging ya. Untuk mobil hybrid ini kan dia SPBU kita tahu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, di
wilayah-wilayah terpencil pun sudah ada gitu. Bahkan ya kita tahu ada yang namanya eceran ya, SPBU eceran gitu. Nah ini sampai terdapat gitu ya di mana-mana gitu ya. Nah kalau misalnya untuk listrik ini kan kita perlu adanya SPKLU, dan memang kita tahu sendiri ini masih terbatas ya untuk lokasi SPKLU ini gitu ya. Nah ini menjadi salah satu kelebihan juga dari Honda Hybrid. Lalu selanjutnya juga terkait harga jual kembali, ya benar banget. Jadi memang ini bisa Bapak Ibu cek ya di marketplace atau di portal-portal jual beli mobil ya, dan ini bisa Bapak Ibu simpan artikelnya ya. Jadi memang untuk depresiasi untuk mobil hybrid dan mobil listrik ini memang berbeda ya, dan untuk mobil listrik ini memang cukup besar untuk depresiasi atau resale value-nya atau penurunan harganya ya per tahunnya gitu ya. Nah, good banget atau bagus banget jawaban dari Mbak Nuri ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya Mbak Nuri ya. Jadi sesi selanjutnya ini kalau nggak salah itu ada kondisi di mana si konsumen ini nunjuk mobil CR-V ya. Jadi si konsumennya bilang, "Mbak, ini CR-V yang terbaru ya," gitu ya. Terus bedanya dengan generasi sebelumnya apa ya gitu. Nah, penjelasan dari Mbak Nuri untuk pertanyaan ini apa? Kan pada saat ditunjuk itu kan, "Oh iya Pak, benar. Nih, ajak berdiri dong." Ya kan? Ajak lihat nih mobil CR-V-nya. "Iya Pak, benar. Ini yang all new." Nah, kalau perbedaannya pasti banyak Pak ubahnya. Namanya juga all new. Kalau itu semua new itu baru. Semua baru Pak, dari eksterior, interior itu baru Pak. Dari teknologi mesin juga baru. Kalau dulu kan cuma ada 1.5 turbo, kalau sekarang kan sudah ada teknologi hybrid. Yang dimana Bapak kalau pakai hybrid itu lebih irit. Jadi Bapak berkendara mobil SUV tapi konsumsi BBM itu setara dengan LCGC. Nah, habis itu juga kan untuk fitur-fitur juga ada tambahan Pak. Contohnya nih kalau di bagian lampu ada active cornering light, terus juga untuk di velgnya kita sekarang udah lebih besar gitu, 19 inch, menambah ibaratnya menandakan bahwasanya ini memang the real SUV gitu kan. Terus juga begitu nih, jadi Nuri suruh masuk nih kan, boleh Pak silakan masuk nih kan, masuk ke dalam nih. Dan Nuri bilang, nah sekarang juga kita dari tipe terendah sampai tipe tertinggi kita sudah pakai airbagnya itu ada 8 gitu. Terus juga ada memory seat with easy entry exit, terus juga ada head up display, terus kan ada tuh ada ini Bose speaker, udah pakai Bose speaker loh Pak, dari memang begitu gitu, kurang lebih gitu sih Pak pada saat itu. Lengkap ya, mantap banget. Nah ini kita review sedikit ya, jadi yang disampaikan Mbak Nur ini benar banget ya. Jadi mulai tadi teknologinya sudah ada hybrid ya, bukan hanya turbo aja kan, karena sebelumnya turbo ya, jadi 1.5 turbo, kalau sekarang sudah ada 2.000 hybrid, benar banget. Terus tadi juga Mbak Nur jelasin mulai dari luar dulu ya, jadi coba menjelaskan konsumen, "Nih Pak bedanya ada active cornering light gitu ya." Jadi memang ini adalah fitur pada saat berbelok ya, dia memberikan penyinaran yang lebih ya, agar bisa membantu pada saat konsumen ini mau berbelok. Nah itu tadi disampaikan. Terus juga ada terkait Mbak Nuri coba ngajak masuk ke dalam. Nah ini poin yang penting ya, bukan hanya pada saat praktikal tapi pada saat pekerjaan sehari-hari ya. Jadi pentingnya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk test drive ya, tapi misalnya lagi di pameran kan, kalau nggak ada mobil test drive ini bisa diajak masuk ke dalam mobil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesan, untuk memberikan pengalaman ya. Jadi konsumen tahu nih, oh begini rasanya duduk di dalam mobil CR-V gitu. Nah ini penting banget dan perlu Bapak Ibu contoh semua yang dilakukan oleh Mbak Nuri ini, dan bisa menunjukkan ya dengan visual ya, "Pak ini ada airbagnya gitu ya, 8 ya, jadi sampai ke lutut aja sudah ada airbagnya, terus ada Bose speaker loh Pak di 12 titik gitu misalnya, terus ada head up display ya gitu-gitu ya." Nah ini secara visual ditunjukkan dan ini bagus banget, dan ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua yang nonton podcast ini ya. Jadi tepuk tangan buat Mbak Nuri ya, jadi ini memberikan contoh yang baik ya, bukan hanya buat saya tapi buat teman-teman juga ya, untuk bisa menjelaskan dengan baik kepada konsumen. Hebat-hebat, terima kasih Mbak Nuri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nuri ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan kompetitor ya. Jadi kita membahas terkait Mbak Nuri, ini CR-V hybrid kan pakai, untuk CR-V ini kan pakai teknologi hybrid, dan juga kita tahu ada kompetitor yang juga menggunakan teknologi hybrid. Nah, apakah sama teknologinya? Nah, penjelasan dari Mbak Nuri sendiri seperti apa? Jadi mungkin
Konsepnya sama, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Kalau untuk di CRV sendiri kita, Pak, ini mobil listrik disupport bensin. Namun kalau di kompetitor, itu mobil bensin disupport listrik. Kenapa kita bilang mobil listrik support bensin? Karena motor listrik kita itu bisa bekerja sendiri pada saat start awal ataupun kecepatan rendah perkotaan, gitu. Jadi kalau misalnya mesin bensin kita itu ya sebagai pengecasan ataupun untuk nambah tenaga. Sementara kalau untuk di kompetitor motor listrik, mesin bensinnya bekerja bersama-sama gitu, Pak. Terus juga torsi kita lebih gede, 335 Nm, sementara di kompetitor cuma 205. Nah, yang paling penting nih, Pak, baterai kita itu menggunakan litium, jadi lebih tahan panas. Kalau di kompetitor kan belum, masih nikel gitu. Ini jelasinnya benar-benar kayak lagi sama konsumen ya. Jadi enak banget lo didengarnya, jadi terstruktur gitu ya. Terima kasih Mbak Nuri. Nah, ini kita review sedikit. Jadi benar ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Nuri terkait dengan teknologi hybrid yang dipakai di CRV dan juga di kompetitor. Karena memang kalau di CRV sendiri benar, kita untuk listriknya ini lebih dominan, untuk bensinnya sebagai support ya. Dan juga tadi dijelaskan juga untuk tenaga dan torsi memang beda, dan juga baterainya ya, baterainya kita pakai teknologi yang sudah lebih maju ya, kita pakai lithium ion, yang kompetitor pakainya bukan lithium tapi nikel metal ya. Nah, ini poin ini aja yang disampaikan cukup ya buat menjelaskan terkait dengan perbedaan. Nah, ini sering sebenarnya Mbak Nuri ya yang hadir di pekerjaan kita sehari-hari ya, pertanyaan terkait apa bedanya gitu ya, hybrid di sini sama di sana gitu. Nah, ada Pak. Nah, ini tadi teman-teman bisa ikutin jawaban Mbak Nuri, ini sangat membantu buat teman-teman yang ada di lapangan nantinya ya gitu. Terima kasih Mbak Nuri ya, jawabannya bagus banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan ban cadangan ya. Kita tahu bahwa CRV ini tidak punya ban cadangan Mbak Nuri ya. Jadi kenapa CRV tidak ada ban cadangan Mbak Nuri? Nanti gimana kalau kempes gitu ya? Nah, penjelasan Mbak Nuri sendiri gimana? Memang kita nggak punya ban cadangan, akan tetap jadi Nuri ajak nih kan ke belakang nih kan. Oh iya, benar Pak, nggak ada kita ban cadangan, akan tetapi kita punya TRK, tire runner kit. Jadi ini lebih memudahkan Bapak untuk kalau misalnya ada keadaan misalnya ban bocor, ini berfungsi, ini Bapak sambungkan ke power outlet-nya itu, lalu ini nanti disambungkan ke kompresornya, lalu nanti ini disambungkan ke bagian bannya gitu. Dan jangan lupa ini dituangin tuh apa namanya, liquid ya, liquid namanya. Itu dituangin, biarkan ini kan keluar gitu kan. Nah, jadi dengan adanya ini tuh memudahkan Bapak kalau misalnya ada ban bocor, gak usah harus repot mendongkrak atau angkat-angkat ban serep, itu kan terlalu berat ya, apalagi kalau misalnya kayak perempuan itu merepotkan banget Pak. Jadi ini memang benar-benar berguna dengan adanya TRK gitu Nuri bilang. Mantap. Ya, ini salah satu jawaban yang memang jadi contoh ya. Jadi DO-nya nggak Brio doang. DO-nya ada CRV hybrid nih, jadi bisa luwes banget gitu ya. Kalau di sini bahasanya luwes banget jelasin terkait dengan penggunaan TRK. Jadi benar ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan hanya kita bilang, iya Pak nggak ada ban serep, kita tapi punya TRK gitu ya, atau TRK per kit gitu. Nah, tapi nggak dijelasin tuh cara pakainya gimana. Nah, itu salah juga ya, atau kurang ya. Jadi memang yang dijelaskan tadi Manuri itu baik banget. Jadi selain kita menjelaskan bahwa memang kita nggak punya ban cadangan dan ada TRK, kita juga menjelaskan terkait dengan cara pakainya ya, cara pakainya yang mudah, terus juga TRK-nya ini yang ringan ya, ringkas ya, tidak makan tempat gitu ya, terus juga bisa digunakan oleh wanita sekalipun ya. Jadi nggak perlu dongkrak-dongkrak ban mobil yang besar ya. Kita tahu bahwa berat dari CRV ini 1 ton lebih ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita dongkrak sendiri gitu, apalagi wanita itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Nah, dengan TRK ini lebih memudahkan, terutama buat pengguna-pengguna CRV ya, perempuan misalnya gitu ya. Nah, ini bagus banget penjelasannya, jadi disampaikan juga kelebihannya gitu ya. Jadi cewek juga bisa pakai loh Pak gitu ya, istri Bapak kalau pakai mobil ini bisa pakai loh Pak gitu, kalau misalnya nanti di jalan ada kendala ban kempes misalnya, atau bocor halus gitu ya gitu. Nah, itu bagus banget Mbak Nuri jawabannya ya, terima kasih. Ini bisa diikutin buat teman-teman semua ya, untuk jawaban yang disampaikan Mbak Nuri. Lalu selanjutnya kita ke sesi selanjutnya, ada pertanyaan terkait dengan kebimbangan ya antara CRV dan juga Honda Accord ya Mbak Nuri ya. Jadi si konsumen ini bilang, aduh saya bingung nih, Honda Accord dan Honda CRV ini sama-sama bagus gitu ya gitu. Nah, Mbak Nuri sendiri meyakinkannya bagaimana? Masalah nih ya, pada saat customer bilang begitu, Nuri tanya balik nih,
Memang benar Pak, sama-sama bagus, fiturnya juga hampir sama. Cuma balik lagi, Bapak kebutuhannya gimana? Bapak sering keluar kota atau dalam kota aja untuk pemakaiannya? Atau yang kedua yang gimana? Terus kalau misalnya customer-nya cap ini, saya lebih sering keluar kota Pak, sering jalan-jalan luar kota, gitu kan? Kalau nggak salah nih, teringatnya, oh kalau misalnya Bapak lebih sering keluar kota, saran Muri, rekomendasi Muri, Bapak lebih bagus ambil si RV. Kenapa? Karena kan si RV itu SUV, Nuri bilang gitu, ada resiko kaki-kaki atau segalanya juga lebih tangguh gitu. Kalau misalnya untuk yang angkot kan dia sedan gitu. Kalau si RV Bapak keluar kota ada lubang atau genangan air, lebih aman juga. Nuri bilang begitu pada saat itu. Gitu. Iya. Jadi yang dilakukan benar banget ya, ini kita review sedikit ya. Jadi yang saya garis besar di sini adalah Mbak Nur ini nggak langsung nunjuk ya, pada saat konsumen bingung ini siapa Pak Akord ya gitu, nggak langsung nunjuk tapi coba mendirect dulu nih konsumennya, Pak sebenarnya Bapak ini butuhnya yang kayak gimana gitu ya. Itu pertanyaan bagus ya, jadi kita make sure dulu ya, sebelum kita ngasih solusi kita make sure dulu, sebelum kita ngasih jawaban atau ngasih solusi konsumen kita make sure dulu dengan cara bertanya lagi gitu ya, Pak Bapak ini butuhnya yang gimana gitu ya. Nah konsumennya menjelaskan ya, saya butuh mobil yang tangguh dan bisa bawa barang banyak gitu ya. Nah akhirnya Mbak Nuri mengambil kesimpulan, wah kalau tangguh dan bisa bawa barang banyak berarti si RV gitu. Nah itu adalah trik ya, atau cara untuk kita memberikan solusi yang tepat ya. Jadi jangan asal ya, jangan pakai feeling, tapi kita harus coba tanya konsumennya lagi ya. Kita harus tanya kebutuhan dan keinginan konsumen ya, sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan untuk mobilnya gitu ya. Nah ini benar banget. Jadi tadi Mbak Nuri nggak terburu-buru, Mbak Nuri coba pastikan lagi, coba tanya lagi kebutuhannya sehingga dapat solusi yang sesuai gitu ya. Nah ini bagus banget. Nah ini bisa di contoh buat teman-teman semua. Jadi jangan pakai feeling ya, jangan pakai kira-kira gitu ya. Jadi harus terukur ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, bisa apa namanya menyampaikan dari kebutuhan konsumen tersebut gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagus banget Mbak Nuri ya. Selanjutnya adalah terkait dengan ini konsumennya sudah oke nih dengan CRV. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah si konsumennya nanya, harga dari CRV ini berapa gitu ya? Ada promo dan diskonnya enggak gitu. Nah, ini boleh dijelaskan Mbak Nuri. Nah, pada saat nanya, kan itu posisi di mobil. Oh, harganya ya Pak, berarti kita Pak untuk ngebahas harga, kita duduk dulu Pak. Nah, persilain dong duduk. Nah, di situ dari buka approach book-nya. Jadi, Pak untuk harga OTR-nya sekian 800 berapa gitu, kalau nggak salah kan 800 sekian Pak. Nah kalau untuk promo diskon kita belum ada, hanya saja kita ada free aplikasi Honda Connect selama 1 tahun untuk Bapak. Dia bilang begitu. Oh gitu ya. Nah abis itu terus lanjut ceritanya dong, seperti biasa Nuri tanya ke customer, Bapak izin, Bapak rencananya mau cash atau mau kredit, gitu Nuri tanya. Bagus. Jadi ini benar sekali ya, menjawab pertanyaan yang memang tadi disampaikan konsumen. Nah ini buat pelajaran teman-teman juga yang mungkin tahun depan akan mengikuti ya. Jadi tadi Mbak Nuri sudah menyampaikan harga ya, harga sesuai dengan yang ada di approach book. Ingat ya, harga sesuai dengan approach book, bukan harga yang berlaku di dealer kalian masing-masing gitu ya. Dan promo dan diskon itu juga bukan yang berlaku di dealer kalian masing-masing, tapi yang sudah disampaikan atau yang sudah tertera di approach book. Jadi sampaikan yang ada di approach book tuh, jangan sampai kalian nyampein, iya Pak, di dealer kami harganya sekian, diskon sekian, promo sekian. Nah itu salah ya. Itu apa namanya, bukan ceritakan terkait dengan partikel, tapi itu kalian lagi curhat ya di dealer ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Nuri, ini terkait dengan servis ya. Jadi ada pertanyaan untuk servisnya gimana, mahal ya gitu ya. Nah penjelasan Mbak Nuri sendiri gimana? Kalau untuk servisnya itu berbenggak hampir sama dengan 1.5 turbo. Nah, tapi kita di sini ada paket hemat Pak. Pak bisa juga mau pakai hemat 1, 2. Di situ kan ada harganya tuh. Ya udah, Nuri bilang aja, Nuri tawarin aja tuh di situ. Itu kurang lebih. Ada lagi yang disampaikan?
Kan kalau MC gitu biasanya menurut, ada lagi yang disampaikan? Enggak, karena gini waktu dia kan waktu murid tanya tuh, kan ada tuh waktu sebelum keluar mobil, kan duduk nih nanya harga OTR. Itu ya alurnya nanya harga OTR, abis itu kan murid tanya, rencana cash atau kredit pak? Gitu, rencana cash, oh nah kalau bapak cash, ini kebetulan bapak nggak ada niat untuk masuk asuransi pada saat itu, murid tanyain, belum masuk ke sesi yang nanya service itu, gitu. Nah, ini juga contoh yang baik ya dari Mbak Nuri ya. Jadi Mbak Nuri ini sudah menguasai approach book-nya ya, atau apa yang dibawa gitu. Jadi benar banget ya, emang sales to one ya ini ya. Iya, kan cash. Iya, asuransi cuan ya. Betul, betul, betul. Ini sales to one memang ya. Jadi coba menawarkan hal-hal yang lain ya dari pembelian ya. Misalnya ada asuransi ya yang tadi bisa ditawarkan ya. Mungkin juga saya tambahkan kemarin mungkin Mbak Nuri sudah menjelaskan terkait dengan paket hemat dan juga tawarin aksesoris mungkin ya. Ya. Ini kayaknya udah sering banget nih kalau misalnya dapat konsumen cash nih langsung menggebu gitu ya, pak ini asuransi pak, ini harus pakai asuransi pak gitu. Jadi makanya wajib itu pak, iya ke bawah sampai ke practical test ya, terus pak ini ada aksesoris juga nih pak, ini kalau mau nambah nih boleh nih gitu. Atau paket hemat nih pak biar nanti servisnya enak gitu ya. Udah kebiasaan ya berarti di dealer ya, jadi ke bawah sampai ke praktikal ya. Bagus banget ya, jadi memang pada saat closing ya, itu memang kita bisa ya, atau wajib sebenarnya untuk menawarkan hal-hal yang lain terkait misalnya tadi asuransi atau aksesoris atau paket hemat ya yang kita bisa tawarkan ke konsumen ya. Nah itu bagus banget ya, jadi masukan juga buat teman-teman semua ya yang ada di lapangan, jadi bisa ditawarkan tuh, jadi pembeliannya nggak cuma pembelian mobil saja tapi ada paket-paket yang lain nanti ya. Oke, jadi ini adalah review kita ya dari practical test ya yang sudah dilaksanakan pada saat kontes kemarin ya atau minggu lalu ya dari Mbak Nuri sendiri. Nah kalau dari Reni sendiri, kalau review Mbak Nuri ini emang layak banget ya, pantas banget buat jadi juara satu karena karena penjelasan yang disampaikan ya, karena penjelasan yang disampaikan ini luas banget ya, terus enak banget secara penyampaiannya, terus isinya juga ada, maksudnya detail gitu ya penyampaiannya, terus juga ada penekanan-penekanan terkait dengan manfaat, terkait dengan benefit dan evidence lainnya, itu disampaikan semua. Lalu juga review Randy sendiri untuk menurut itu menguasai ya prosbook yang memang sudah diberikan waktu dari panitia ke para kontestan untuk bisa nih pelajarin dulu gitu ya. Nah ini menurut menurut Randy ini menguasai banget ya, jadi memanfaatkan waktu banget untuk bisa menguasai prosbook hingga pada saat praktikal pun Banuri bisa menguasai panggung ya. Nah kita dukung juga ya teman-teman buat Mbak Nuri ya, supaya sukses di National Sales Contest di 2025 nanti ya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tonton podcast kita kali ini ya. Kita juga butuh subscribe-nya, kita butuh like-nya, kita juga butuh komennya ya, buat podcast kita lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa buat teman-teman ajak ya teman-temannya, mungkin nanti udah dikasih tahu nih, nonton-nonton gitu ya, tapi cuek gitu, padahal ini adalah sebuah ilmu ya yang sebenarnya nggak bisa ya kita lewatin gitu aja, karena ini semuanya berbobot gitu ya, obrolan kita obrolan yang berisi banget ya, obrolan dewasa ya, dewasa. Iya, obrolan dewasa yang berisi banget gitu. Nah oke, okay, kalau gitu kita tutup aja di podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Nuri sekali lagi ya, sehat-sehat terus buat Mbak Nuri dan keluarga. Salam buat tim Honda IDK2, terima kasih atas supportnya. Saya tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.